ada kameranya nggak ya? Ini ada kasur. Rebah-rebahan dikit enak kali ya. Allahu Akbar. Bang. 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 Hey. Mohon maaf jahe putih. Sekarang gini nih. Kan tadi kan di skrip kan kita dikasih tahu, Pak. Bapak nih negor nih aneh kan, dong. Saya begini muka-muka begini, dong. Bapak kaget. Kenapa leher saya ditekep begini? Ada kan leher ditekep begini? Itu saya kaget. Siapa? Itu saya kaget. Begini. Yang kaget malah saya yang kaget. Yang kaget saya kalau begitu. Coba ulang dah, lu gitu sih. Leher ditekep. Ulang lu. Ulang nih. Emang begini nih, emang nih. Ulang nih. Susah kadang lawak sama anak TKB. Benar, benar. Lagi tiduran. Ulang lagi nih, redupin, redupin. Nah, ini udah enak. Nah, lampunya. Ada TV gak nih? Iya. Kan? Itu tuh. Saya tahu. Iya kan, saya dengar. Oh gitu ya? Saya tidur ya. Berarti gua dari mana? Nih, bapak dari situ. Oh, dari sono. Masa dari Yakinku Teguh? Apa situ? Lu udah tiduran? Saya tiduran. Kurban ya? Iya. Iya. Kaget. Iya. Iya. Gue yang kaget? Kaget. Oh, lu bangun? Iya, masa uang yang kaget? Iya. Yeah. Sepi nih. Sepi nih. Bentar. Kenapa? Tangan lu bawa obat hand sanitizer deh. Hand sanitizer tangan. Lu mainnya paning. Ini gak enak, lu mainnya gini nih. Tangan lu. Tapi kan bersih. Hand sanitizer. Tapi kan bersih, bagus. Wah, kacau nih komeng cilik nih. Ya, tapi bagus nih kena gigi gua. Petak, petak. Lu lihat bukan cuma tangannya, ada cincin. Bocan hebat. Pak, kalau begitu Bapak mainnya bener dong, Pak. Itu udah bener banget. Jadi kalau nih, kalau gini nih. Sini. Nah. Kalau Bapak bilang jangan marah-marah pokoknya. Kamu yang bener mainnya. Alright. Alright, oke. Okay? Yeah. Pokoknya kamu nanti kalau kamu sekolah, kamu jangan maluin Bapak ya. Iya. Beneran ya. Beneran ya, kamu jangan malu-maluin papa. Pokoknya kalau kamu sampai malu-maluin papa. Ini anak saya, Pak. Ini mah anak saya yang begini. Kenapa? Kenapa? Anak saya, Pak. Pelak. Takut divaksin. Emang takut. Gak boleh gitu. Anak saya mau berobat. Mau berobat, Mbak. Selin nih, Selin, Selin. Selin, ya. Selin. Jangan nakal, jangan nakal. Saya takut. Kamu sini aja, Nak. Yaudah, kenapa sih, Nak? Lu ngapain? Kerja juga. Ya orang lagi ini ada pasien katanya nitipin bayinya tuh. Oh, enggak ada. Selin, lu Selin apa Ipan Gunawan sih? Kenapa? Bawa spirit doll. Ini tadi ada ibu-ibu nitipin spray sama anaknya katanya. Nih kan penjaganya. Enggak. Bukan. Saatnya kita quiz. Mana? Pa, pa,
apa paspornya? Paspornya. Password. Oh, Cesar. Main lagi tuh ya, KS. Beda. Ini SKS. Saatnya kita sahur. Komeng. Ya. Halo, dengan siapa? Pak, Bu. Ya. Hah? Dengan siapa? Mamat. Hah? Mamat. Iya, Mamat dengan siapa? Orang dikasih tahu dulu. Rayanza. Jangan gitu dong Rayanza. Rayanza. Nah, susu jahe. Bukannya jaga mobil, yang benar pindahin mobil lo. Hei, kamu mendingan mundur dari sini. Kalau bergerak dia matok. Kalau bergerak dia matok loh. Angkat. Kenapa? Orang udah kasihan. Ya udah. Oke, sedih. Udah aman. Ping. Item. Ping. Itu ada gipani. Ini namanya intermittent. Sampai. Jenderal. Ada pangkatnya. Ping. Itu dia bilang. Yang mana yang ini mah bukan. Tapi dia item. Kita gak ada yang suka sama lu. Iya, kita gak suka sama lu. Gak suka balikin duit saya. Kalau gitu. Kok balikin lu? Siapa yang minta kamu duit? Hah? Yang aja kemarin saya bayar. Kamu minta sama dia? Eh, bayar. Oh. Tahu udah mending enggak bayar. Adalah. Bayar deh kalau saya pada kagak mau kemarin saya baik minta ganti rugi. Apa? Saya. Kalau diganti rugi, lu tambah sedih. Lah, kok sedih? Gimana enggak bisa kayak begitu? Kalau mau ganti untung. Oh, ya, maksudnya enggak. Iya sih benar, tapi maksudnya ganti rugi itu ganti di kerugian dia. Ya. Jangan ngajarin saya. Dia rugi, sekarang diganti lagi rugi. Maksudnya ganti kerugian dia ya, yang udah dia keluarin. Ganti kerugian dia. Yang udah tinggal. Ngapain lo? Modal saya balikin. Ayo, Suit. Kok pakai tangan orang? Modal. Ya, Suit pakai tangan sendiri. Saya udah pakai handicraft. Handicraft. Ngajarin gue lagi. Ah, lupa. Dek, kok begitu? Ngomong apa? Bayar. Tadi katanya kerugian dikeluarin. Dia, yang dikeluarin sama dia. Balikin nggak, modal aja. Nggak mungkin orang kalau udah keluar rugi, Pak. Lah, ya. Pasti seneng. Itu keluar lain, Bang. Ini keluar rumah. Itu keluar rumah jalan-jalan. Ini dari tadi nggak ngerti. Oh gitu, ya udah suruh istirahat aja anak-anak. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Aduh. Padahal tadi masih main-main. Kang Denny, habis telepon siapa? Ini dok, kakakku ngabarin kalau anaknya tiba-tiba demam. Padahal tadi pagi masih aktif, masih ceria. Aneh deh dok. Oh, berapa Kang Denny suhunya? Udah dicek pakai termometer? Udah dok, suhunya 38 derajat Celcius dok. Oh, jadi Kang Denny, demam itu adalah tanda adanya sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam tubuh kita. Pada orang dewasa, bukan sesuatu yang dikhawatirkan. Kecuali nih kalau suhu tubuh itu lebih dari 39,4 derajat Celcius. Nah, kalau pada anak-anak nih, demam itu mengindikasikan adanya infeksi. Makanya harus cepat ditangani. Nah, saya mau tanya dok, kalau gejala dan penyebab demam pada anak itu apa aja sih dok?
gejala demam pada anak itu ketika suhu itu lebih panas daripada biasanya. Nah, biasanya itu orang tua akan ngecek kan di bagian dahi atau bagian di sekitar leher. Dan kalau diukur dengan menggunakan termometer, suhu tubuh itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Disertai juga dengan gejala berkeringat. Dan paling bahaya itu kalau udah disertai dengan kejang. Penyebabnya sendiri macam-macam, bisa karena virus atau infeksi bakteri. Nah, kalau anak demam, penanganan di rumah itu kayak gimana? Kadang saya suka bingung, Dok. Yang pertama, itu berikan anak itu asupan cairan yang cukup. Kemudian cek suhu badan itu secara berkala. Biarkan anak itu beristirahat, terus kemudian kompres dengan air hangat dan jangan lupa berikan obat penurun panas. Nah, bener, Dok. Makanya aku tadi tuh nggak panik saat ponakan aku demam. Karena di keluargaku selalu siap, ini dia, Proris Sirup, obat demam dan nyeri pada anak. Nih, untuk anak di atas 1 tahun, berikan Proris Sirup rasa jeruk. Untuk anak di atas 3 tahun, dapat juga diberikan yang forte, rasa stroberi. Proris Sirup cepat menurunkan demam pada anak dan meringankan nyeri ringan seperti nyeri pada saat sakit gigi atau sakit kepala. Durasi kerja Proris Sirup hingga 8 jam, membuat anak istirahat dengan nyaman sehingga ibu jadi lebih tenang. Dan tersedia gelas takar agar dosis yang diberikan lebih akurat. Obat ini juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi, bila anak demam dan nyeri, Proris Sirup please.